ya, puji Tuhan. Welcome and welcome. Jangan terlalu kurang lagi. Apalagi Jess, gimana kondisi kehamilan sekarang? Sudah berapa fase? Masukin berapa bulan? Berapa minggu? Lagi masuk sesi trimester, masuk 4 bulan ya. Jadi sebenarnya malahan tadi eventnya sebelum tanggal ini ya Bu ya. Tapi karena dari tim waktu juga memperhatikan kondisi aku. Kalau melakukan first trimester tuh aku masih muntah-muntah banget. Jadi mungkin kondisinya gak akan bisa terkondisi sekarang gitu. Jadi akhirnya baru bisa masuk. Mil, yang siapa yang ngidam gak sih? Ngidamnya apa, Mil? Ngidamnya apa, Mil? Gak ada, belum ada. Kamila, persiapan menjadi ibu sebentar lagi seperti apa, Kamila? Apa ya, paling banyak baca buku aja sih. Karena kan ini baru kehamilan pertama. Jadi masih harus banyak cari informasi yang benar gitu. Mil, tadi sempat bilang masih mual, masih ngerasa. Gimana cara suami juga mungkin ngebantu untuk pastikan ada hormon-hormon yang ngerasa lo mual itu sendiri, untuk cara hilangin banyak aku sendiri seperti apa? Ya kayaknya itu kayak sesuatu yang wajar ya dialamin sama semua, hampir semua orang yang sudah hamil gitu. Jadi ya diterima aja. Ngerasain morning sick gak? Banyak istirahat. Ngerasain morning sicknya kayak gimana kamu? Sampai di usia berapa? Sampai berapa minggu ya? 15 minggu ya. Mila, terkait pekerjaan ini sekarang mengurangi, apalagi ini datang ke Tanah Abang sendiri, seperti apa sih ini melihat keluarga sendiri kan lagi hamil? Ya gimana ya, namanya kan pekerjaan juga, dan memang secara kondisi badan aku juga udah bisa untuk ya. Tapi ngidamnya parah gak sih? Yakub juga ikut-ikutan ngidam gak? Aku sih juga, dan aku gak tahu parah atau enggak gitu. Tapi aku dengar banyak yang lebih parah dari aku. Tapi ada juga yang jauh lebih ringan gitu, kayak gak buka sama sekali juga aja. Udah WSG belum sih? Katanya mamamu pengen anak laki-laki, dan itu betul gak? Udah WSG, tapi aku belum lihat gender. Terakhir ya, ngurangin pekerjaan gak, Mil? Ngurangin pekerjaan gak untuk awal-awal atau justru masih kerja? Iya, pastinya mengurangi pekerjaan yang terlalu capek kayak untuk syuting film, pasti sekarang gak bisa. Jadi ya pekerjaan yang dilakukan sekarang kayak dalam event, bikin konten social media, syuting iklan masih bisa, karena kan biasanya gak memakan waktu yang terlalu lama. Mil, kemarin kayak aku sempat ada video yang ngelus-ngelus perut, lebih manja gak sih dia? Atau seperti apa sih dengan kamu yang lagi? Karena memang aslinya seperti itu biasanya kalau lagi sama aku. Jadi ya mungkin bukan lebih manja ya, lebih perhatian aja sih. Okay. Tapi kayak aku sendiri ngerasa seperti apa dengan buah hati yang pertama ini? Dia seperti apa sih? Dia excited-nya seperti apa? Juga seperti apa? Ya. Pastinya semuanya excited sih. Dan semuanya senang dan bersyukur banget sama Tuhan. Karena baru, bisa dibilang kan baru ya usia pernikahan. Ini cucu yang dari Pak Oto yang keberapa, dari mama yang keberapa? Ya. Mama pertama ya. Tujuh. 8 ya? 6.